Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang budiman, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menciptakan hati dalam diri manusia agar manusia memiliki rasa mahabbah, cinta, serta kasih sayang terhadap sesama. Allah berfirman dalam Al-Quran, Zuyyina linnas hubbus syahwati minan nisa. Ayat ini menerangkan bahwa memiliki rasa mahabbah, cinta, serta kasih sayang adalah fitrahnya sebagai manusia. Apabila kita cinta kepada seorang wanita pun sebaliknya tidak dilarang dalam agama. Akan tetapi aplikasinya tidak melanggar syariat. Di akhir kata, kami atas nama Asidikiyah mengucapkan selamat berbuka puasa bagi yang melaksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.